Hai guys, welcome back with me Brandon. Masih belum bisa teriak karena lagi radang tenggorokan. Sekarang kita akan masuk ke dalam match RRQ melawan Dewa United ya guys ya. Dan gue berharap sih gak ada kalah-kalah lagi sih guys. Dari Pak Ape, pesan, kasih build Argus perkuat Bangken. Oke, okay, item pertama kalau build Argus yang item pertama yang wajib kalian bikin adalah Glowing Wand ya guys ya. Supaya pedang dari Argus kalian tuh memancarkan api-api perawan guys. Item kedua adalah kalian bikin Ice Queen Wand supaya burung Argus kalian mengeluarkan serat-serat besi dan serat-serat es ya guys ya. Item yang ketiga, kalian jangan lupa untuk bikin NOD supaya musuh kalian itu tercabik-cabik dan tidak bisa mendapatkan lifesteal, oke? Okay? Nah, itu aja lah. Sisanya kalian boleh racik sendiri, oke? Okay? Ya, lebih ke arah pick-off ya sebenarnya untuk dari Naomi sendiri. Untuk sekarang lebih pede mungkin dengan Chow yang bakal dipakai single target lock dan juga Chow sebenarnya. Apa ini? Lama kali masuk ke dalam gamenya, guys. Nunggu apa kita anjing? Nunggu apa ini ya, Cok? Catatannya mungkin itu ya. Woi, lama kali. Ayolah masuk ke dalam gamenya. Agak jelas. Nah, oke, let's go. Game pertama ya, guys ya. RRQ melawan Dewa. Tahu-tahu sudah 40 detik, guys. Ngapain aja ini pihak MPL-nya enggak jelas, Cok. Yang justru akan mencuri poin tersebut. So, kita bakal tes dulu mana semangatnya MPL Arena. Mana semangatnya MPL Arena? Tuh, ayo Dewa. Tadi saya pikir Dewa kemana nih anak-anak. Aku ya, kan berlari. Pas udah mau mulai. Dan terus berlari. Iya. Oke, tapi Leo Murphy seperti biasa. Oke, okay, kita lihat langsung dirusuhin sama Naomi ya guys ya. 300.303 dari MADU 303. Pesan, hahaha, mengeluarkan api Pero 4N. Woi, kenapa lu kayak mendesah gitu? Dengan satu flicker yang terbuat. Okay. Oh, gue lupa guys. Kita matiin suaranya dulu ya. Sebentar. Ada kaja yang keluar di MPL. Sebentar, gue makan. Jam mati. Clay. Tolonglah Clay, jam mati dulu Clay. Aduh Clay. Lu ini kenapa biji lepas? Kok jadi mati mulu, Coco? Tapi kita tahu video permainan yang sangat-sangat luar biasa. Berhasil mendapatkan kill ke arah Rei ya, guys ya. Nice. Versi hero-nya itu mulu lah. Agak lah, guys. Kemarin aja dia udah pakai link ya, guys ya. Cuma sayangnya kalah sih. Sayangnya dan sayangnya aja ya, guys ya. Oke, tapi tenang, guys. Ketika Skylar pakai Beatrix ya, gue yakin dan pede banget RRQ itu pasti bisa menang guys. Iya, masalahnya Persik pun. Oke, Bobby, fokus ke arah Turtle Bobby. Ingat Bobby, walaupun biji lo kecil, lo tetap harus bisa untuk mendapatkan Turtle ya Bobby ya. Dan dapatnya informasi kalau dua pemain sudah bersiap untuk melakukan. Oke, santai. Ini di delay lama banget loh sampai Rey-nya udah mau join. Oke, bananannya sudah. Oh gila, ini jarang-jarang di banana pakai Yujong nih ya guys ya. Turtle siapa yang dapat RRQ kali? Oke. Okay. Match keberapa Ken? Ini udah match keempat bro, udah match keempat. File gerakan ya Tom ya. Yap, jadi itu hanya BO7 nih hari ini. Oke okay, Naomi hati-hati, mundur dikit, jangan terlalu sangit, santai aja permainannya, jangan terlalu sangit. Santai. Thank you. Aduh ketarik, Naomi-nya ketarik, santai aja. Rekord gak Ken? Rekord tak? Wah anjing Naomi. Aduh Naomi Ike, Naomi Hoya. Gila Naomi itu ya, kenapa ya setiap kali dia main Chow ya, dia selalu berhasil untuk kena kepelancelot loh guys. Aneh banget anjing. Wow. Seharusnya win sini RRQ, pasti. Thank you ya bro ya. Bagaimana mereka bisa bermain agresif? Lener apa tidak ada sama sekali. Oke, awas jangan. Solo kill dari Bobby ke arah Watt ya guys ya, gila. Apakah ini pertanda bahwa biji dari Bobby sudah mulai menggila dan sudah mulai membesar ya guys ya? Mantep kali coy. Pakai Wesker juga lagi kebetulan kan. Naomi ini kayaknya fetishnya tuh lancelot ya guys ya. Fetishnya tuh bukan ceweknya guys, tapi lancelot sih kalau gue bilang. Tapi masalahnya ini
Kita lihat ya, kalau misalnya si Naomi berhasil untuk menangkap Lancelot lagi, udah fix. Dia suka nyodok Lancelot sih guys, kalau di rumah ya guys. Kayak gurinya dikasih foto Lancelot kali anjing-anjing, terus disodok kali. Wah, 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 wah. Cover Naomi. Aduh, Skylarnya kena gebuk tuh, Red, tai. Naomi jangan mati, aduh rame banget anjing-anjing. Oi tolonglah. Udah kalah dua kali. Jangan sampai lawan dewa pun juga kalah, tai coco. Jangan sampai anjing. Ya, golnya swing lagi ya. Bahkan invasi lagi dilakukan sekarang oleh dewa karena mereka sadar mereka harus bisa mendapatkan keuntungan juga. Iya, tapi kali ini purple-nya tidak akan bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sementara satu. Aduh, Bobby kena ulti Teresa lagi. Dapat dong Bobby. Nice banget Bobby. Tapi perlu diakuin Bobby sih kalau buat retribution-nya bagus ya guys ya. Dan kita lihat nice banget dari Naomi. Tapi Dixon-nya. Aduh gak mati Dixon-nya anjing. Dixon masih seperti request gue yang biasa. Tolonglah ganti nama. Nyebut nama kau di banyak dosa cocok. Karena namanya tuh Dixon ya guys ya. Oke, hati-hati Naomi, nice banget. Aduh, Skylar kena tarik. Skylar, please lah, jangan mati. Aduh, anjing. Woi, sumpah lah, ini kenapa RRQ jadi gak ada kompak-kompak kayak gini ya. Pusing banget gue tai, guys. Kayak gak ada kompak-kompaknya, kenapa ini ya? Apalagi dengan pola serangan seperti kita sudah melihat minggu yang keempat sekarang. Goldman adalah lane yang teramai sejauh ini. Biasa kita tahu, XP. Kok jadi gak ada kompak-kompak kayak gini ya? Kayak blunder banget, guys. Goldman adalah penentu kemenangan. Malah kayak misalnya satu lane ke geng gitu, nggak ada backup apapun gitu dari teman-temannya ya guys ya. Aneh anjir. Susah jalan lah, susah cut dan jalan ya. Kayak Yuzhong, Teris lah. Karena mereka fightnya rata-rata memang ada. Ini Skylar-nya udah mati dua kali, ini udah aneh menurut gue guys, RRQ. Terlalu cepet tuh, menit 6 udah mati dua kali ya guys ya. Memang mereka lebih fokusnya gimana Skylar ini biar ke pick off banyak banget di early-nya. Biar dari ward-nya sendiri pun cukup nyaman dengan farming-annya nanti. Tapi sepertinya Skylar bakal bermain lebih objektif untuk menumbangkan turret pertama untuk tim RRQ. Jadi itu karena pakai top lane yang bakal coba untuk diambil sama Dewa United dan Banana pun udah tahu mereka sadar. Astaga, turret atas juga udah hancur, aneh banget anjing. Guys, jangan lupa guys ya, bantu like dulu guys, supaya algoritma gue membaik ya guys ya. Terima kasih ya guys ya, ya udah mau nobar sama gue guys. Terima kasih guys. Masalahnya ini juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk... Gitu ya main MM, katanya jago itu kok lawak. Eh itu tuh the gang goblok, bukannya dia ngelawak. Gak jelas lu. Oke, Turtle udah muncul lagi. Fokus guys, fokus guys. Turtle udah muncul, Banana. Backup. Dia gak kenapa-napa dengan pokingan dari Versik. Justru gak hati-hati. Aku kan berlari. Dan terus berlari. Yang bahaya adalah dari RRQ mereka juga menunggu. Fokus. Turtle. Ketika lagi kontes Turtle. Susah banget nanti untuk catch up. Survive-nya agak susah dari case dan dia harus dikit-dikit dulu. Untuk warin skill. Oke, Banana udah mulai ngerusuh. Dapet semua itu. Aduh, nice banget anjing. Petrify Banana tadi kayaknya kena 3 atau 4 orang gitu ya. Nice banget guys, 3 hero meninggal ya guys ya. Ayo, come on. Berikanlah kemenangan kepada fansmu ini yang lagi radang RRQ. Come on. Berharap Ray bisa dapetin ke arah Turtle-nya, tapi semua gak dapet dong. Ya, terlalu risky ya tadi, dan memang berulang kali juga. Ayo, bisa yuk. Dragon Pop-nya, waktu entry dari Turtle-nya udah tinggal 1/4 tadi. Baru dia nabrak, dan itu open space bagi retribution Fensic. Dan Skylar tadi udah siap dengan Nibiru-nya, dia keluar dari RRQ. Nice banget ya guys ya. Kill kena Bredes dan semuanya hilang dari Dewa United Esports. Dan soalnya memang menurut aku dari Leo Murphy, dia dipanjat pun karena Fensic. Karena memang susah banget untuk mencari langsung. Bobby, jangan tahu depan. Aduh gila Bobby. Wah nice banget guys. Wah mati gak itu Murphy-nya, aduh nice banget co. Naomi GG banget anjing. Tapi pintar juga sih Bobby-nya nahan badan ke depan. Naomi-nya langsung masuk buat mencegat satu hero ya guys ya. Nice banget. Ayo. Pertahankan kompaknya guys. Ikatkan biji kalian bersama. Jangan melepaskan ikatannya guys ya. Jadikan kalian tuh 10 biji kembar ya guys ya. Supaya kalian tuh benar-benar menjadi kompak dan menggila gitu guys. Wah anjing hampir mati. Dixon-nya mati. Cakep. Tuh guys, kalian lihat skor Skylar ya guys ya, 6-2-2 guys. RRQ
Oke, mereka tahu Skylar nggak boleh keculik. Sangat menggendong ya guys ya kalau dia pakai. Ketika dia pakai BTX ya guys ya. Walaupun tadi awalnya 0-2 loh, sekarang udah 6-2 tiba-tiba GG juga anjing. Bukan tech slot tapi land slot yang kita bermain sekarang World X Malefic Roar ada Furious Hand. RRQ ini benar-benar pasti berjalan bersama. Bijinya diikat jadi kalau kalian lihat di apa webcam gitu kayak bijinya tuh lagi nongkrong bersepuluh gitu ya guys ya. Mantep kali itu guys. Itu akan menimbulkan sangat-sangat kekompakan dan ikatan batin buat mereka semua ya guys ya. Clay-nya pun bikin brutal di item keduanya. Dia tahu ini bakal jadi bloody fight banget untuk RRQ. Thank you. Dengan lama cooldown reduction ada mungkin sedikit juga. Itemnya penting banget pastinya untuk Clay. Dan apalagi kalau misalnya dia sampai ditarik dengan defense judgment itu physical damage yang kalau ayo ya come on. Lordnya Bobby, tarik nafas Bobby walaupun biji kau kecil. Gue yakin lu pasti akan mendapatkan Lord ini Bobby. Fokus, konsentrasi Bobby. Jangan pikirin cewek lu dulu, lupakan dulu. Nice banget Bobby. Cakep, tabrak semuanya. Tabrak. Oke, aduh flicker. Oke, flicker dari kajanya. Santai. Naomi, jangan terlalu sange. Naomi, cewek lu ada di Kamboja. Santai. Jangan terlalu sange, santai. Ada korban untuk Dewa United, tapi Lord tetap bisa didapatkan oleh RRQ. Wow. Dan untuk pushnya. Thank you. Oke, ditangkep lagi. Oke, cakep banget. Mati. Oh, nice. Ayo bisa. Oke, tapi lagi dengan hal yang Dixon-nya mati ya guys ya. Ada turtle yang mau diambil, lord yang mau diambil. Eh, Myanmar anjing kok Kamboja goblok. Iya, Myanmar guys salah negara gua tai. Salah negara cos. Naomi kan Myanmar anjing. Ngebantu banget space untuk seorang Skylar dan Versi mengamankan beberapa objektif yang mereka butuhkan. Oke, lord sudah berjalan dari arah atas. Oke, santai. Oke, santai dulu aja. Masih Lord pertama, masih belum bisa apa-apa Lordnya. Kita tunggu Lord yang kedua ya guys ya. Dari Dewa United nggak bisa keluar. Mereka bahkan ketika mau open vision, mereka harus turunin 3, 4, 5 member sekalian bahkan. Karena satu Naomi aja. Aku kan berlari. Dan terus berlari. Guys, like dulu lah coy. Coy, udah berapa nih like-nya nih? Gue pantau nih anjing. Jadi udah berapa nih lagi ini? Kalau mereka mau main pick mereka bisa, mereka mau main. Iya ampun, baru 10.000 guys, 12.000 lah cok. Gak pernah puas anjing. Jadi sisi belakangnya juga bakal ketahan. Ketawa lo bikin ngakak Ken, ini ketawa lagi radang ya guys ya. Gue aja lagi radang tenggorokan anjing. Gak bisa ngomong terlalu gede gue guys. Agar bisa dapetin pemain-pemain belakang dari Rasul. Itu kena Leo Murphy setengah tembakan peringatan dari Skylar. Dia menang item tadi, dia menang gol. Jadi memang damage-nya akan sakit banget. Dan bahkan menang level. Mungkin yang ini. Oke. Okay. Adaptif gameplay. Bermain dengan santai, tunggu Lord-nya dulu 50 detik, let's go. Ada division yang itu bagus banget, gak akan ada sandwich gaming dari Dewa. Karena semua visionnya terbuka. Kayak Rasi tadi ya di... Sama woi, gue juga lagi flu dan demam. Kalau ini gue bukan gara-gara flu dan demam guys. Gara-gara gue kebanyakan live, tai setiap hari anjing. Setiap kali live, teriak-teriak kayak orang tolol tai. Akhirnya hilang suara gue, kampret. Batuknya mah kagak guys. Dan sekarang tinggal ganti aja. Oke, santai. Lord 25 detik lagi, let's go. Lord 25 detik, tahan ya guys ya. Jangan ada yang mati, jangan ada yang blunder. Ikatkan burung kalian kepada batu Land of Dawn ya guys ya. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati guys, come on. Kapanpun dia mau. 10 detik. Siapapun yang kena Wave Dragon harusnya bisa dipanis. Karena damage-nya udah cukup banget dari fisikalnya Beatrix ini udah benar-benar. Cepat sembuh, Ken. Terima kasih, Bu Yon. Ray juga damage nih. Jadi hati-hati terflanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau ngerusuh ke area purple yang cukup berbahaya sepertinya tapi masih bisa diamankan. Tentunya dari Ray tanpa menggunakan retribution jadi dia masih bisa untuk melakukan protes. Oke, free lord buat RRQ ya. Free lord, oke cakep. Free lord buat RRQ, nice banget. Cakep banget, ini sepertinya akan menjadi kemenangan. Yang sangat-sangat luar biasa buat RRQ ya guys ya. Kita lihat R7 dengan istrinya, sangat-sangat kocak. Dan sangat-sangat berjodoh sekali ya guys ya.
imbang, itu HP-nya antara lo lawan Turtle ya udah tinggal seperempat. Iya makanya, dia menunggu timing yang pas kok. Betul, dan gak ada yang terpanis kan sama sekali dari Aran. Justru malah dewanya gak sih, yang pergerakannya seakan mati. Iya gak bisa, mirror ke bawah tadi. Wow. Thank you. Semuanya gagal karena gak ada informasi darah dari Lordnya. Berarti plan B-nya ya. Oke, okay, Lord sudah berjalan dari arah atas ya guys ya. Ayo guys, pecahin listrik guys. Pecahin listrik guys, bisa guys. Pecahin listrik guys, come on. Bisa ya guys ya, pecahin listrik guys. Masa mau kalah mulu anjing? Pecahin listrik, bisa cok. Seperti guys di area depannya, ini harus berhati-hati. Gak punya flicker dan makanya momen playstation dibuka. Nice banget anjing Skylar. Cakep banget Tai Choy. Bilang kalau RRQ bisa culik satu pemain, kemungkinan mereka bisa men-closing game. Nice banget anjing. Berat ketika kehilangan case, mereka kehilangan source magical. Cipok dulu Ken, oke siapa takut. Anjing. Sudah mulai hilang, 3 pemain dari Dewa United kali ini mencoba. Oke, Lord sudah masuk ya guys ya, Lord sudah masuk. Let's go. Bisa en anjing, cok. Ya ampun, harusnya bisa en itu anjing. Aduh, Skylarnya pakai acara mundur, tai bisa en itu padahal cocok. Aduh tai, Skylar ini malah vacation anjing, malah liburan anjing. Harusnya bisa end itu tadi. Tadi pemain Dewa enggak bisa nge-defend itu, guys. Oke, okay, tembak terus. Wah, tai, sakit banget damage dari Skylarnya dan Naomi juga bermain dengan sangat cakep dan luar biasa ya, guys ya. Oke, tembakin terus. Damage dari Skylar sudah tidak ada obat lagi ya, guys ya. Bisa ini guys. Gak ada dua hero ini guys. N aja guys. Wait, fokus ke turret anjing. Fokus tembakin. Nah gitu dong anjing. Nice. Wow, sang raja kembali kekalahan 2 kali bahkan di match sebelumnya. Nice. Permainan sangat baik ya guys ya. Kita upload dulu guys. Agus semoga RR